Hu aha, hu aha. Dan muslimin dan muslimatnya saat asrakan harus berdiri demi Allah alikul bari Nabi Muhammad menghadiri. Wahai muslimin dan muslimatnya saat demi Allah.
majati sayatin ala alihi wa sobihi bi adadi khalqillah. Alhamdulillah. Allahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa khalaqa lana linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi wiladatihi fi yaumi rabi'il awal au sahri rabi'il awal. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, mengadakan bagi kita penghulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di Bahtera untuk mendengarkan sesuatu yang menyinari jiwa, hati, dan kehidupan kita pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah Aba Asuli Kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Putuhul Ghaib wal Gunyah wa mafahim yajibu an tusahah min Sayyid Awi Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbukalah hati kita untuk sejak ini bagi anak-anak kita juga, ibu bapak kita, handai tolan kita, terbuka selalu ingin bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada detik dan saat, tidak ada waktu bibir kita, hati jiwa kita tercurah mengucap salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita bukan hanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kita dapat bersama dengan beliau, kita rasakan di dunia ini, di barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam gunyah, dikit lagi lah. Sampai masuk. Ada kisah boy. Bu, supaya jangan tegang boy nah. Karena keingatan Nabi Muhammad terus, baik kan? Lah, keingatan Nabi Muhammad. Ada kisah. Di Banjar ini Pak Lui mendengar unta dari Arab datang ya. Di kebun binatang, ada kalah kebun binatang Jari Saleh tuh. Langsung Pak Lui datangi ke situ. Oh, langsung datangi Pak Lui ke situ. Pas berbuat, bisalah nih bahasa Arab aja Pak Lui. Jadi jar penjaganya bisa benar. Bah, kayak apanya menyuruhnya duduk pakai bahasa Arab? Ujar nang anu nih, ujar penjaganya nih. Anu ucapakan, assalamualaikum. Jadi unta lagi, assalamualaikum ya Pak Lui. Duduk sekali untanya. Oh, gua pun coba Lui, bisa bahasa Arab nih. Duduk kayak Pak Lui. Kayak apa supaya jalan nih, Jar?
kayak di dalam hadis Nabi itu jar ampunnya nih yang apa yang menjaganya nih apa aja Pak Loy, Mbah bila anak makan membaca apa aja orang nih Bismillah aja, oh kali Bismillah berdiri untanya, oh berdiri baca Bismillah selalu berjalan ya untanya, oh aja Pak Loy hebat benar nih, cuma lambat banget jalannya nih Pak Loy, iya jadi jar anu kalau mau anu agak sedikit cepat jalannya ucapkan alhamdulillah. Oh iyalah jepalai alhamdulillah jepalai sokanya belaju entahnya no belaju palu ini rupanya merasa nyaman kalau oh wah jepalai alhamdulillah aja sekalinya menggasnya nih oh lalu ya alhamdulillah alhamdulillah makin alhamdulillah cepat banget palu ini wah oh, keliling habis di anu tuh di jalanan anu tuh orang kada kau anu ampunnya itu memanggil lain enggak kedengaran lagi mengejar aja di belakang enggak kedengaran lagi. Jadi Pak Loy itu lupa bertanya apa namanya topnya nih. Ih. Nah, ya lah ini gegabah lah. Nah, supaya kita belajar agama pun juga jangan gegabah ya. Tunggal di kita masukkan guru ini kesimpulannya apa aja sabar tenang aja ya Allah. Enggak dikitan kita supaya rasuk di hati. Nah, kayak pian dulu memaraki mamanya kayak Pak Pian. Bagi gemetan enggak bakarasan enggak. Nah, kayak itu juga ya kalau lah. Berteriak kayak nang ampo anang penjagaan unta nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun loy jare. Wah, coba lo innalillah kawancopnya. Alhamdulillah lo ucap ae Pak Loy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung stop untanya. Hipai Pak Loy. Gugur Pak Loy, berdarah kepala Pak Loy. Wah, ya Pak Loy ini lupa kok ini jar Pak Loy. Nah, itu kesannya lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kecepatan itu bahaya. Ya kalah, ya sabar aja. Dalam Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, minggu kemarin sekarang kita masuk kepada wilayah ujar beliau dalam firman Tuhan azkuruni azkurukum ingatlah kepadaku niscaya aku pun ingat kepada kalian. Nah itu dalam Al-Qur'an. Jadi kita kalau ingin ingat kepada Allah kalau Allah ingin tahu Allah itu ingat kepada kita, memperhatikan kita atau tidak, kita sedang berzikir atau tidak. Kalau kita tidak berzikir berarti Allah melupakan kita. Tapi kalau kita berzikir berarti Allah memperhatikan kita. Ya Allah. Nah, Pak ada tadung di jalanan Allah, Allah, Allah. Berarti Allah memperhatikan kita. Ya kah? Mau dijambret orang, mau di apa? Ingatkan Allah, Allah. Nah, itu Allah memperhatikan kita. Azkuruni bil iradah, azkurkum bil ifadah. Ingatlah kepadaku dengan kehendakmu. Azkurkum bil ifadah. Pasti Allah akan membuat pernyataan kepadamu. Ingat Allah kepadamu. Apa buktinya? Kalau kita sedang berusaha niatakan Johor nanti aku sholat, ya kah? Nah nanti Allah mengingatkan kita malam tidur aku nanti sholat subuh, Allah akan membangunkan kita nanti. Kenapa? Karena kita mengingat Allah bil iradah, berkehendak supaya kita dibangunkan Allah waktu subuh, maka Allah akan menjawab dengan kenyataan langsung dibangunkan Allah. Mudahan aku nanti bila kaya nanti menyumbang di majelis tuh. Wah, aku bawa kambingnya jadi kotak kambing kada kotaknya Pak. Kambingnya aku bawakan nanti sembelih supaya untuk jamaah juga. Alhamdulillah kaya kalinya. Nah, datang kambing, datanglah sudah kambingnya lah. Nah, datang kambingnya sekalinya. Nah, pas tuh. Itu namanya mengingat Allah dengan kehendak. Jadi penting mengatur kehendak tuh. Bila aku kan nanti jadi bos batu bara, bos batu bara. Ih. Barangnya bos apa kak? Bos mainan enggak? Maksudnya mainan boneka ya Allah. Lain mainan yang ini lain. Ya Allah. Nah. Bos tuh macam-macam, ada bos germo ada juga Allah. Lain lah. Maka kehendak itu akan dijawab oleh Allah aja wajalah. Nah. Kita karena momennya maulid pulang kita kisahkan. Ya Allah lah. Bu, ini ada kisah bebinian Bu Ena dalam maulid Nabi. Nah, kisah bebinian. Hendaklah mendengar pian, Bu. Nah, Bu Ena.
Ini biar gue mendengar ini bisa keinget lon laki atau keingetan mana lon laki, bisa juga terbalik. Ya. Wa minha an Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Ketika itu Aisyah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'aita minan nabi sallallahu alaihi wasallam tayyibun nafasin. Saya melihat Rasulullah itu indah sekali, tampan sekali, orangnya berbudi sekali, halusnya kedermawanannya. Saya belum mengarang, nanti mudah ada syair nanti tentang kedermawanan Rasulullah. Mudahan nanti Allah memberi hidayah kepada kita semua. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Biasa dua laki suami istri berbicara, habis makan enggak, ya Allah. Kalau di kampung sering apa suami istri itu habis apa duduk-duduk di muka rumah, ya Allah. Bisa enggak sambil main anu, main apa tuh nang apa tuh, kalau dulu tuh main apa tuh? Dua laki bini main dapo lah. Dua laki bini main dapo. Nah, kalau ini berbicara Aisyah. Ud'ullah li ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan bang ulun. Pakola. Lalu Rasulullah berkata, Allahumma gfir li Aisyata mata qadama min janbiha wa mata akor. Pernah lapian mendoakan istri, nah, ya Allah ampuni dosa-dosa istriku nih. Adalah enggak itulah. Nah, ya lah, mudahan adalah. Nanti, nah, pas istri tidur, pas anak guring tidur, Allahumma fir lahum ya Allah, Allahumma fir lahum ya Allah, ampuni mereka ya Allah, istriku dan anak-anakku. Lalu ujar Rasulullah, ya Allah ampunilah li Aisyah, langsung di hadapan Aisyah, mataqaddama min janbiha, dosa yang telah lewat, wa mataqor, dan dosa yang akhir atau dosa akan datang, wa ma asra wa ma asarat wa ma a'lanan, dosa-dosa yang tersembunyi daripadanya maupun dosa-dosa yang terlihat. Ya. Pada hakat Aisyah, Aisyah pun tertawa mendengar itu. Hatta sakota ra'saha pi hijriha. Hatta sakota ra'suha pi hijriha. Sampai-sampai jatuhlah kepalanya, kepala Aisyah jatuh ke bawah tuh kayak apa ya? Nah, tertawa. Tertawa benar tuh lah pi hijriha. Minadok karena tertawa. Pakola Rasulullah SAW, aisyurruka du'ai, apakah engkau senang wahai Aisyah dengan doaku? Pakolat Aisyah, wa mali la yasuruni du'aika, siapa yang tidak senang dengan doa yang baik seperti itu? Wah, sambil tertawa senang hati Aisyah. Pakola SAW, wallahi demi Allah, innaha ladawati li ummati pikuli sholatin. Ketahuilah Aisyah, sesungguhnya aku selalu mendoakan umatku li ummati pikuli sholatin, pada setiap sholat kita. Subhan. Jadi Nabi itu mendoakan kepada kita setiap sholat sirin, disir beliau. Makanya kita wajib mengucapkan salawat ketika kita bagian pada tahiyat akhir dalam sholat kita, mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya itu. Sempurnanya wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Nah, berarti kita mengucap salawat itu adalah jawaban atas doa Nabi kepada diri kita. Subhanallah. Ini membuktikan apa? Beliau sayang kepada kita. Fa iza qala jaka lam yakruj anil amril mutafaqi alaihi bainal ulama wal muslimin. Tidak ada terjadi perbedaan mutafak antara para ulama dan kaum muslimin. Boleh seseorang berdoa atas doanya, Allahumma inni atawassalu ilaika bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia berdoa seperti itu, aku bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau dengan Nabi SAW, ya Allah kabulkan doaku. Lima aja, kenapa jadi kita boleh mengucap seperti itu?
karena Nabi mendoakan kepada kita, kita menyambung doa Nabi. Ya Allah, Nabi engkau sudah mendoakanku. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, aku bertawassul dengan nama beliau, dengan doa beliau, agar engkau kabulkan hajat-hajatku. Ini adalah harapan seorang umat Nabi Muhammad SAW terhadap sayyidnya, penghulunya. Maka jadikanlah beliau itu penghulu dalam kita hal, dalam hal penghulu di dalam berdoa kepada Allah aja wajalah. Nah kawalah, bila minta ampun, Allahumma firli wali walidaya, ya kah doa yang umum, Allahumma firli wali walidaya warhamuma kama rabbayani sagiro bihaqqi sayyidina Muhammad, atau bijahi sayyidina Muhammad, boleh biismi sayyidina Muhammad. Biismi sayyidina Muhammad itu dengan nama Muhammad, dengan nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu bekaramah. Nama Muhammad itu bekaramah. Nanti di rumah kalau bisa ditulis nama Muhammad di mana kah di dinding. Biar tertutup atau terbuka, yang penting di rumah itu ada tulisan Muhammad. Muhammad itu bekaramah. Kalau pian ingin damai sejahtera rumah tangga pian, tulis Muhammad di dinding rumah pian atau di mana saja. Lah, nama Muhammad itu bagus sekali. Niatkan dengan harapan itu. Askuruni bil iradah. Ingatlah kepadaku kata Tuhan dengan iradah, dengan kehendak. Tulis nama Muhammad. Suami istri bertengkar terus, atau yang bersangkutan pina bertengkar terus. Kayak warik aja dua laki bini, tapi awet pang perkawinannya. Cuma tidak enak lah, lu bertengkar bilang tiap hari. Apa kabar? Ih, nanti nang suami, ding-ding-ding aja. Ini ketujuh, suka juga lah suami ini menggaya istri. Itu saudara ikam ding aja. Kalau dilihat bini, kambing lewat. Pah, jar-jar nang bini nih. Balas saya pulang bini. Tuh, ding aja, ano. Bang ya. Apa aja lah. Tuh anu, dia anu bang ya. Pina kayak kuitan pian bang. Hah, ya kajen laki. Oh, nyitik ditunjuk. Han, balas bebalas kelak adalah kayak itu binian lakian. Tulis Muhammad. Muhammad aja, atau kalau mau Muhammad Rasulullah. Muhammad. Nah, ini rajah yang paling baik. Lah, kalau bisa nanti ditulis di tubuh sendiri. Nah, pakai ini. Muhammad kaulah berbalik nulis Muhammad kaulah berbalik. Kaulah. Nah, nanti turuti di hati. Nah, Muhammad tulis. Nah. Hai, ini bujuran. Nang perempuan nang belum dapat jodoh. Nah. Hai. Handak bacaan ada, handak tulisan ada. Nang lakian nang lambat jodoh, nah tulisi di dahi nah. Muhammad niatakan mengambil berkah nama ismuhu, nama beliau. Ya kah? Nah, tuh tahu teh. Supaya dapat jodoh. Nah, perjekian sesuai kehendak pian, tulis as itu apa aja kehendak pian. Asal binian lah ngundak belaki lima ikung jabah itu banget benar. Salah tuh. Ih, lakian jangan jua. Nah, lah. Yang baik-baik aja lah. Hendak amalan supaya baanakan, supaya baanakan. Nah, tulis Muhammad Rasulullah. Tapi pakai anu, enggak usah pakai pulpen, enggak usah pakai spedol. Ini mengambil berkah tawasul kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya. Minta maaf atas segala kesalahan ulun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita asrakal dulu lah.